dan kali ini kembali berkunjung ke kandang telur puyuh Mas Edi yang berlokasi di kawasan Tangkit, Kabupaten Muara Jambi, dan beliau juga memiliki channel YouTube yang bernama Edi Puyuh Jambi Channel. Boleh di searching di YouTube guys untuk mengikuti perkembangan channel Mas Edi Puyuh Jambi. Untuk itu ikutin post dan channel, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, masih bersama Ten Channel. Kali ini kembali berkunjung ke kediaman Mas Edi Puyuh Jambi. Jadi melihat kondisi kandang puyuh Mas Edi Puyuh Jambi guys, dimana dulu Ten Channel pernah mengunjungi lokasi ini, dan sekarang kembali berkunjung ke lokasi kandang puyuh Mas Edi. Inilah penampakan beberapa puyuh yang berada di kandang Mas Edi Puyuh Jambi guys. Nah, inilah tampak bibit untuk indukan petelur sepertinya nih guys. Jadi ini sepertinya masih berumur berapa bulan atau berapa minggu calon indukan puyuh guys. Calon indukan puyuh atau calon indukan petelur puyuh. Jadi kandang ini terletak di kawasan Tangkit, Kabupaten Muara Jambi guys, yang pasti jauh dari perumahan warga, dan dibuatkan kandang khusus ataupun tempat khusus sehingga puyuh-puyuh ini dapat diternakkan di sini atau ditelurkan di sini guys, untuk menghasilkan telur-telur dan mendapatkan bibit-bibit unggul. Inilah penampakan bibit puyuh kepunyaan Edi Puyuh Jambi Channel YouTube. Untuk itu jangan lupa ikutin terus video Ten Channel dan jangan lupa subscribe. Nah, ini adalah indukan yang telah berproduksi atau bertelur. Dan ini adalah indukan yang siap bertelur guys. Dan ini adalah telurnya guys. Nah, itu telur. Jadi indukan ini bisa bertelur setiap hari dengan hasil telur yang begitu besar. Indukan-indukan ini bertelur, nanti ditetaskan kemudian dijadikan indukan kembali untuk menjadi bibit unggul. Nah,